17 tahun kami telah berkarya di industri properti, perbankan, dan industri terkait lainnya dalam mengedukasi, mensosialisasikan, serta memotivasi sebagai tugas dan fungsi media khusus properti dan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, setelah Bapak Ibu yang kelak akan menerima penghargaan Property dan Bank Award ke-16 dan Indonesia Mime Award ke-5. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini, Teater Ciputra Entrepreneur. Maha karya seorang entrepreneur sejati, penuh inovasi, yang mampu mengubah ilalang menjadi kota baru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam usia yang ke-17, kami terus berusaha melakukan inovasi dengan mengembangkan sejumlah media, mulai dari versi cetak, e-mag, web, medsos, digital channel, maupun media store online lainnya. Selain memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh serta pengusaha senior papan atas, kami juga mencari dan mendorong pengusaha properti muda yang punya semangat dan inovasi terbaru terkait pemasaran dan konsep desain. Kami juga mendorong munculnya para entrepreneur muda, inspirasi dari Pak Ciputra melalui kontribusi kami dari sisi media, terutama dalam konsep desain dan memanfaatkan teknologi kekinian dalam pemasaran properti. Akhir kata, atas nama tim jurnalis Media Network, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan hingga Property and Bank Award dan Indonesia Mime Award tahun 2022 ini kembali dapat dilaksanakan, terutama kepada Ciputra Group yang turut mendukung untuk kami bisa melaksanakan kegiatan di tempat yang sangat-sangat megah ini. Semoga bisa menjadi inovasi, motivasi, dan semangat berjamaah untuk membangkitkan industri properti dan keuangan untuk menuju Indonesia maju. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh dan hebat. Nah, kita mengalami situasi ekonomi yang luar biasa bergejolaknya, tapi ternyata dari hasil pengumpulan data dari majalah Property Bank dan hasil evaluasi para juri, banyak sekali pebisnis yang hebat yang muncul dari situasi yang tangguh ini. Nah, berdasarkan itu, akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi, kami sepakatnya ada 3 C, inovasi, kontribusi, dan prestasi. Ya, itu dia. Jadi berdasarkan 3 C tersebut, maka terpilihlah para penerima award, baik di jajaran pemerintah, tadi sudah ada banyak perwakilan dari jajaran pemerintah, selamat datang. Dan juga kepada semua hadirin yang ada di sini, para pebisnis yang telah terbukti tangguh menghadapi situasi krisis seperti ini dan berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Ya. Bersama dengan sektor properti dan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Indra Utama, pemimpin umum, pemimpin redaksi majalah properti dan bank. Saudara Muhammad Sukri dan Saudara Arini Yunita sebagai Ketua Panitia Penghargaan dan Pemimpin Redaksi Majalah My Home, para undangan serta seluruh panitia dan para penerima penghargaan Indonesia Property dan Bank Award ke-16 dan Indonesia My Home Award ke-5 tahun 2022. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada majalah Property dan Bank serta majalah My Home atas prakarsanya yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan positif seperti yang dilakukan pada hari ini karena sangat bermanfaat dalam memotivasi para pelaku usaha khususnya industri properti, keuangan, dan bahan bangunan untuk terus bergerak maju dalam mendukung program-program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sepertinya baru kali ini dua penghargaan bergengsi diberikan dalam satu acara secara bersamaan. Dua penghargaan yang diberikan kepada para pejabat, tokoh pengusaha, banker, serta perusahaan yang tidak menyerah dengan dampak pandemi, tetap berprestasi tanpa menutup usaha dan mengurangi karyawan. Ini menandakan kepada kita semua adanya optimisme dan semangat untuk survive dan kemudian bangkit kembali untuk pemulihan ekonomi bangsa. Optimisme ini akan membuat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru yang memang harus kita jalani di tengah pandemi yang belum berakhir. Apalagi indikasi pemulihan ekonomi dapat secara terang benderang kita lihat dari dua indikator penting kebangkitan, yaitu sektor properti dan perbankan, karena keduanya ibarat dua sisi mata uang. Sektor properti melibatkan ratusan item dunia, usaha, dan ribuan tenaga kerja, sementara sektor perbankan membangkitkan daya beli masyarakat. Karena itu, award ini sangat tepat, dan saya berikan apresiasi kepada keluarga besar majalah Property and Bank dan majalah My Home. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menghadiri kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu. Kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi kepada majalah Properti dan Bank serta majalah My Home atas konsistensinya mendukung tumbuh dan berkembangnya industri properti dan juga sektor keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan Property dan Bank Award, My Home Award di tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mengajak para masyarakat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan disiplin dan penerapan protokol kesehatan. Di sisi kebijakan ekonomi, program pemulihan ekonomi juga dilanjutkan di tahun 2022 dengan anggaran sebesar 455,62 triliun termasuk insentif perpajakan guna menjaga momentum pemulihan dan menopang sektor-sektor yang masih belum pulih. Selain itu juga dilakukan front loading belanja APBN yang dilaksanakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2022. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat pada nominator dan pemenang Indonesia Property dan Bank Award dan Indonesia My Home Award. Moga penghargaan ini dapat memacu untuk kita terus berkarya, memajukan industri properti dan keuangan. Sekali lagi, pemerintah berkomitmen mendukung sektor perumahan dan juga sektor keuangan agar bersinergi dan optimis agar pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan juga salam sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan para pendukung acara, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Kemenperin dengan sigap mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau biasa kita kenal IOMKI. Ini untuk memastikan kegiatan industri tidak terganggu dan masih dapat berlangsung walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menciptakan berkembangnya sektor industri yang berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif. Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa upaya-upaya di atas belumlah cukup untuk mengatasi persoalan impor yang masih sangat besar,
khususnya produk-produk jadi, di mana salah satunya adalah produk keramik nasional dengan proporsi impor terhadap kebutuhan domestik masih mencapai 16%. Persoalan impor akan terselesaikan apabila dibarengi dengan upaya mengoptimalkan pasar dalam negeri oleh produk-produk industri dalam negeri sendiri, baik itu pembelian untuk penggunaan secara individu, koperasi maupun proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup mendalam bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Di masa pemulihan ini mulai terjadi perubahan landscape di industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengarah ke hygiene, low touch, less crowd, dan low mobility. Sehingga industri pun harus bersiap diri untuk dapat memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi. Akan produk dan pelayanan yang diberikan sehingga kepercayaan publik bangkit kembali. Pemerintah melalui Kemenparekraf berupaya untuk melakukan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui akselerasi sertifikasi CHSE pada usaha bidang pariwisata dengan kategori hotel, restoran, rumah makan, daya tarik wisata, arung jeram, pondok wisata, selam, usaha transportasi wisata, dan golf. Hal ini sebagai upaya memberikan jaminan kepada pengunjung bahwa usaha pariwisata telah siap menerima pengunjung dengan tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan di masa pandemi COVID-19. Perlu kerjasama yang baik dengan seluruh pentahelix sektor Parekraf, termasuk industri properti dan keuangan, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan penghargaan Duo Award Indonesia Property dan Bank Award 16 serta Indonesia My Home Award 5. Mari bersama wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, beberapa bulan terakhir ini jumlah kasus pandemi COVID-19 kembali mengalami peningkatan. Data terbaru mencatat angka positivity rate kembali naik menjadi 17% pada Februari 2022, di mana sebelumnya pada Desember 2021 sempat melandai di bawah 1%. Situasi ini kembali memaksa masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Pandemi ini juga berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat menjadi cenderung menahan konsumsi aset-aset yang bersifat jangka panjang, salah satunya dalam pembelian properti. Pada Februari 2022, Bank Indonesia merilis hasil identifikasi faktor yang menghambat pertumbuhan penjualan properti, di mana kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor terbesar, masalah perizinan, suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi serta perpajakan. Ini semua membutuhkan perhatian kita bersama untuk dapat mendorong bangkitnya sektor properti dan perumahan. Hadirin yang saya hormati, merespon kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, khususnya terkait sektor properti. Kementerian PUPR turut mendukung serta menginisiasi kebijakan dimaksud, diantaranya perpanjangan pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 010/2022, di mana tahun ini insentif diskon pajak yang diberikan sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi 2 miliar dan 25% untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas 2 sampai dengan 5 miliar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadi Mulyono. Sangat membantu.
membanggakan sekali dan tentu saja menginspirasi kita untuk memberikan yang terbaik untuk negeri.